Alif. Oh cantik umpanan itu. Syarizan. Syarizan side in. Masih lagi Syarizan. Penalti. Ada pelanggaran dari bahagian belakang dilakukan oleh pemain JDT. Irfan Mado dipersalahkan. Dia kelihatan seperti menolak kawalan Syarizan Saidin. Satu pelanggaran saya kira. Jadi Sabah berpeluang untuk menyamakan kedudukan. Maxius Musa yang akan mengambil sepakan penalti itu. Joko Jacob diberikan tugas sebenarnya. Pemain import dari Nigeria, bekas pemain Kelantan United. Bolehkah dia mencari gol penyamaan untuk pasukan Sabah? Zulhelmi Syarani sudah pun bersiap sedia. Sabah mencari gol penyamaan. Oh, cantik. Satu sepakan penalti yang baik. Dilakukan oleh Joko Jacob untuk membawa Sabah menyamakan kedudukan. Kaya Paneka digunakan oleh Joko Jacob untuk menewaskan Zulhami. Jadi sudah pun seri satu sama ketika ini. Jaringan Joko Jacob pada minit ke-50. Pertukaran dua pemain yang dilakukan oleh Johnny Dominico.